Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadaratil afadil, sadatil masayikh wal asatidzah al izzah, yang terhormat dan yang saya hormati Bapak yang mewakili Gubernur Jawa Tengah, Bapak yang mewakili Panglima Kodam, yang mewakili Kapolda, Bapak PLT Kanwil Jawa Tengah, pendek kata semua penjabat yang hadirlah, baik sipil, TNI maupun Polri. Yang saya cintai, saudaraku Dr. Nur Ahmad, pimpinan dan para pengurus pengelola Masjid Agung Jawa Tengah, pimpinan Nahdlatul Ulama Semarang, Suryatan Watan Fidyatan, para sesepuh, pinisepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, teristimewa adik-adikku remaja Masjid Agung Jawa Tengah yang saya cintai. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang malam ini telah memperkenankan saya untuk sowan di Masjid Agung ini dalam rangka menghormati tahun baru Hijriah Muharraman. Mudah-mudahan perjumpaan kita di majelis yang baik dengan niat yang baik dalam rangka yang baik ini mendapat ridho dari Allah Ta'ala, barokah, manfaat fid dunya wal akhirah. Awal tahun Hijriah inilah momentum yang paling baik bagi kita kaum muslimin, muslimat untuk mengoreksi diri, ngrayangi awake dhewe, ngrayangi awake wong diamuk. Mengoreksi, meninjau kembali. Saya khawatir karena kita itu sehari-hari dalam setahun terlalu sibuk, meskipun kita sendiri kadang-kadang tidak tahu kita itu sibuk apa. Yang dari barat ke timur, yang dari timur ke barat, yang dari selatan ke utara, yang ke utara ke selatan, sibuk yang enggak jelas. Sekarang saatnya kita itu bicara dengan diri kita sendiri. Kesibukan kita selama ini itu sudah pas apa belum? Sebagai hamba Allah yang dipasrahi Tuhan menjadi khalifahnya di muka bumi ini. Kalau kita melihat kehidupan kaum muslimin sehari-hari, mungkin mata saya yang agak rabun, saya lihat kok enggak begitu berbeda dengan yang lain-lain yang tidak Islam. Odoh. Nek pas pengajian gini ya kita beda, do kupluan kabeh, malah ada durung kaji bareng ketunan kaji. Tapi kalau di jalan kadang-kadang kita ndak bisa membedakan. Nguyai do ngadek kabeh.
Jadi sing santri sing ndi sing ora santri sing ndi gak jelas. Kabeh nguyahe ngadeg ning nggone pinggir dalan. Yang suka berkelahi juga bukan yang non-Islam saja, yang Islam lebih banyak. Sing korupsi itu jenenge ae islami banget. Sampai lihat itu sing ketangkep lho ya. Enggak tahu yang enggak ketangkep. Yang ketangkep itu jenenge islami banget. Enggak usah saya sebutkan namanya lah, ini kurang etis. Sampean cari sendiri, sampean lihat sendiri itu yang ketangkep jenenge. Islami itu. Jadi kita sekarang ini perlu melihat karena penanggalan Hijriah ini ditetapkan pada zaman sahabat Umar bin Khattab kalau tidak salah, itu pilihannya banyak tapi yang dipilih adalah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu sangat menandai dua kehidupan. Pertama, kehidupan di Mekah yang dipenuhi dengan kejahilian, dan di Madinah itu bahasa sekarangnya modern. Madinah itu makanya orang sering bilang madani itu maksudnya supaya seperti Madinah, bukan supaya madanan kan. Jadi makanya sekarang tidak ada hijrah lagi, yang ada adalah pengertian makna dari hijrah itu. Dari tempat, dari sesuatu, dari pijakan satu ke pijakan lain yang lebih baik. Nah, untuk pindah hijrah dari yang tidak baik ke yang baik itu, atau dari sekarang ke nanti, atau dari hari ini ke besok, itu kita memerlukan meninjau kita ini kemarin apa, selama ini kita itu ngapain. Kalau sudah baik ngapain hijrah gitu. Kalau kita selama ini merasa sudah baik, wis rasa hijrah ning ndi-ndi, sapi kok. Kecuali kalau kita merasa kurang baik, baru kita hijrah ke tempat yang lebih baik. Nah, sekarang kita lihat kita ini selama ini baik apa enggak. Kan begitu. Supaya kita bisa berhijrah ke tempat yang lebih baik daripada yang kita rasakan sekarang. Sekarang ini Anda bisa melihat sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah saya kasihkan contoh, orang Islam hampir tidak sama dengan orang lain. Bahkan kalau kita melihat kondisi di Indonesia yang konon kabarnya ini mayoritas umat Islam, ini lebih memprihatinkan lagi. Saya ingin cocok-cocokkan dengan sampean semua ini. Kita sebagai sesama orang Islam ini. Kita ini di dalam setahun misalnya, kira-kira baca Qur'annya itu seberapa? Katam ping pirong. Atau jangan-jangan pertanyaannya saya terlalu muluk. Jadi pertanyaannya, kita semua ini sudah baca Quran semua apa enggak? Apa ada yang sebagian tidak baca Quran, atau sebagian kecil tidak baca Quran, atau sebagian besar tidak baca Quran, atau kebanyakan baca Qur'annya pendak Ramadan.
Ini ada jawaban iya, ini jujur sekali. Bahkan sebelum habis Ramadannya, Quran sudah dicarikan tempat untuk beristirahat dengan tenang di atas almari itu. Nanti bulan Sa'ban atau Ruwah mulai gajeki aku nduwe Quran iku ning ndi. Untuk tadarusan pada waktu Ramadan. Itu pun bacanya itu nyaingi bismalam, ngwebutnya itu. Karena pamrihnya itu satu bulan Ramadan itu bisa khatam minimal 3 kali. Padahal dulu ulama-ulama banyak yang khatamnya 50 tahun. Di samping yang sehari khatam juga ada, tapi yang banyak ada yang 50 tahun. Kita itu maunya satu bulan khatam 3 kali. Ya tekan dengan cara itu, sistem bismalam itu. Sampai huruf-hurufnya ketelan semua. Enggak jelas, orang yang dengarkan saja enggak jelas apa yang dibaca. Saya sudah pernah mengusulkan Bu MUI, ini ada MUI enggak ini? MUI ya. Itu saya pernah usulkan, mungkin suara saya kurang keras jadi enggak didengarkan. Ini kan usumnya survei. Usumnya survei. Musimnya apa namanya istilahnya? Lain survei, penelitian-penelitian. Dan hebat itu. Survei-survei sekarang itu tahu. Pilkada masih belum, sudah tahu siapa yang akan menang. Oh, itu kan hebat banget itu. Lah, mbok sekarang MUI itu timbangannya ngurusi label halal tok ae. Penggawean opo ya. Sing halal luwih akeh timbangane sing haram kok gawe label halal iku sing golek penggawean ae. Jadi muni label haram kan mok sithik. Wong sing haram mok sithik. Iki haram sithik liyane halal kabeh kok gawe label halal. Ben golek penggawean. Aku gegeten mergo usulku gak dirungokno. Saya itu usul mbok sekian banyaknya orang Islam yang katanya mayoritas di Indonesia ini mbok disurvei. Setiap orang Islam selalu mengatakan dan membangga-banggakan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya. Setiap orang Islam mengatakan, pedoman hidup saya adalah Quran. Ada semua di Quran itu. Soal apa saja, sampai soal apa saja. Ya Allah. Soal menggandakan uang ya ada di Quran. Apalagi menggandakan istri ya, teman-teman. Tapi tidak pernah disurvei, coba diteliti ya, diteliti. Sekian banyaknya umat Islam yang mengaku berpedoman Al-Quran itu, berapa persen yang membaca Al-Quran? 20% misalnya, kita dapat angka 20%. Sekarang terusnya, 20% itu berapa persen dari 20% itu yang mengerti maknanya Al-Quran? Sudah ini? Belum. Kalau sudah misalnya dapat 5%, kita tanya lagi dalam questionernya itu, dari 5% ini berapa persen yang mengamalkan Al-Quran? Saya yakin kalau itu dilakukan dan kita mendapatkan hasil yang valid, itu bisa untuk menyelesaikan seluruh persoalan di Indonesia ini. Keyakinan saya sangat tebal karena mayoritas umat Islam ini di Indonesia ini mayoritas umat Islam. Jadi kalau ada koruptor ya orang Islam. Nah yang akeh dhewe yo copet yo Islam. Begengge yo Islam. Nanti kalau kita
sudah berhasil itu. Oh, 20% yang baca Quran ini hanya 20%. Makanya. Oh, yang ngerti maknanya cuma 2%. Oh, yang ngamalkan tidak ada. Ya mesti saja begini. Nanti ini semua bisa, misalnya untuk bahan yang menyusun kurikulum, silabus, pendidikan dan segala macam. Ini nanti untuk bahan macam-macam ini. Ini loh. Saya pernah mengusulkan pada waktu sensus itu, mau titip itu. Katanya sudah terlambat. Ya sekarang ini mumpung nanti ada sensor lagi, ada yang ingatkan ya. Ini penting sekali. Nah, enggak orang Islam ini mau ikut-ikutan tak. Orang yang kita gagah di eloni. Kita serbani gue di melok. Kita jenggot itu sak dodok melok. Itu. Elok-elokan itu berarti dia enggak punya pedoman. Quran sendiri tidak ditafsirkan secara masa, yang dimasalkan adalah terjemahan. Saya paling tidak cocok dengan Quran diterjemahkan itu. Pak PLT Kak Kanwil catat ini, beritahukan sama menterinya nanti. Sudah ada tapi saya tidak cocok, tetap tidak cocok. Kenapa? Quran tidak bisa diterjemahkan, terutama dalam bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa masih mengkek-mengkek bahasa Jawa. Tapi kalau bahasanya bisa, bahasa itu enggak bisa. Di dalam bahasa Arab itu antara koma Zaidun, Zaid berdiri, dengan Zaidun koma sudah berbeda. Dengan inna Zaidan qa'imun sudah beda. Dengan inna Zaidun koma sudah beda. Yakumu Zaidun sudah beda. Kana Zaidun qa'iman sudah beda. Kalau itu orang Indonesia yang nerjemahkan, semuanya Zaidun berdiri. Zaidun qa'imun, Zaid berdiri. Zaidun koma, Zaid berdiri. Koma Zaidun, Zaid berdiri. Inna Zaidan qa'imun, Zaid berdiri. Di Quran itu padahal ada yang tanpa inna dalam satu tarikan nafas, ada yang tidak pakai inna, ada kemudian pakai inna, ada kemudian ditambahi lam taukid. Wa inna ilaikum lamursalun. Masih ada lagi rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Itu beda semua. Di terjemahan sama semua. Kami diutus kepada kalian stok titik itu. Tidak bisa. Lah sekarang ini orang baca Quran terus fadribul anak. Wah, wow, ini sikat ke lehernya orang kafir ini. Ini Qurannya bunyi begini. Tanpa ada keterangan-keterangan, ini ayat ini turun sebab apa? Konteksnya apa? Jadi rancu. Ayat perang tidak ditafsirkan oleh mufassir awalnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mubayyinnya pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi oleh akalnya sendiri gara-gara dia ngerti terjemahan yang letter luck itu. Saya tahu letter luck karena saya baca itu. Tim yang menerjemahkan Quran Kementerian Agama itu sangat hati-hati. Saking hati-hatinya, jadi karfiatan, tidak berani lebih daripada kata-kata. Sehingga karena bangun kata Arab itu lain dengan bangun kata Indonesia, jadi orang Indonesia tidak mudeng, apalagi wong Arab. Ini perlu ada penelitian itu. Betulnya di
sekolah-sekolah, guru-guru agama, ini juga Pak LPLT yang bisa ngerti itu, guru-guru agama itu yang diulang noning ini sekolahan-sekolahan itu apa sih? Yang saya tahu itu dari anak-anak saya itu, dari pertanyaan-pertanyaannya itu, berapa syaratnya wudhu bangsa anak itu, berapa rukunnya sholat, kalau jumlahnya sebenarnya ya lulus, bucaya sholat para anda urusan, pokoknya ngerti rukunnya sholat itu piro, bucaya wudhu rapat wudhu cek ora ra urusan, pokoknya ini ngerti persis jumlahnya syaratnya wudhu sampai ini. Ya kita lihat semua dari Al-Quran ini kita bisa untuk tadi itu ngrayangi awake dhewe. Kita bisa dikembalikan kepada konsep awal. Sebab kita ini sekarang rancu. Sekarang coba bagaimana kita memandang Allah? Selama ini Allah kita pandang sebagai apa? Bu, cuma untuk mantuk airnya apa? Sebagai apa? Kalau kita sholat selalu mengatakan Allahu Akbar, apa yang ada di benak kita ketika kita mengatakan Allahu Akbar? Kenapa ketika kita membaca Allahu Akbar kok kadang-kadang masih ada yang cengengesan barang itu? Padahal dulu banyak itu wali-wali yang Allahu Akbar terus semaput itu banyak sekali. Karena tahu besarnya Allah Ta'ala. Nah kita kan gak tahu besarnya Gusti Allah mengatakan Akbar. Gusti Allah itu maha besar. Gusti Allah itu maha agung. Saya pernah ngeledek, kalau di sini Masjid Agung, di Surabaya itu Masjid Akbar. Namanya Masjid Akbar. Di Surabaya saya ledek ini, kok namanya Masjid Akbar kok nyaingi Gusti Allah. Gusti Allah, Allah Allahu Akbar, iki Masjid Akbar. Ngerti ora jane gedhe ni Gusti Allah kok padakno masjid. Kadang-kadang dipadakno karo pengajian. Pengajian wong 2000, pengajian Akbar. Sampai lihat YouTube, ini anak-anak orang-orang kuto lihat YouTube, lihat, sampai lihat, sampai buka dengan apa namanya, tulis saja situ besarnya bumi, ya udah gitu. Nanti akan anda akan melihat potret dari bumi itu seberapa besar di alam semesta ciptaannya Allah Ta'ala ini. Di sana ada yang sangat menggetarkan hati. Kelihatan sekali bahwa satu butir debu pun lebih besar daripada bumi ini kalau di peta alam semesta itu. Selama ini kita menganggap dunia itu besar sekali dan kita yang menjadi penduduknya itu bersama sekitar 7 miliar itu merasa besar katanya, seolah-olah besar sekali. Padahal orang-orang dulu itu kalau Allahu Akbar itu memaknai dalam hatinya, Allahu Akbar maknanya di hati, Allah, aku kecil sekali, aku kecil sekali. Saya selama ini kalau ngomong sama kawan-kawan itu saya kira-kira saja bumi ini kalau dibandingkan dengan segala macam penduduk-penduduk makhluk-makhluk di alam semesta, planet, bintang-bintang, matahari dan lain sebagainya, itu saya selalu mengatakan tak kira-kira sak kacang hijau. Sak kacang hijau. Itu pun mau wah wis ngegerno wong janji wong balik-balik do niru omonganku. Wah, sak kacang hijau padahal itu keliru. Gegeden, satu kacang hijau itu gegeden.
badan. Kita itu tidak mendiami kacang hijau, mendiami paling besar itu sebutir debu. Kita diami 7 miliar. Dalam sebutir debu itu, mari kita canakan di mana letaknya Semarang. Jangankan Semarang, Jawa Tengah tidak kelihatan, Indonesia tidak kelihatan, Asia tidak kelihatan, tidak kelihatan. Alangkah dan alangkah kecilnya kita itu. Jadi saya ingin ketawa kalau ada orang sombong, tidak segede itu. Ini bagaimana? Orang tinggal di debu bersama 7 miliar saudaranya kemelete ini. Gusti Allah tidak mites dia itu sulit, mites dia sulit, mites yo sak debune sisan. Makanya kalau ada bencana, kalau ada bila itu amati taleh wasaleh. Semua kalau ada banjir itu tidak pilih-pilih, oh ini rumahnya kiai menggo, enggak ada itu. Semua amat toleh wasoleh, yang kurang ajar maupun yang baik kena semua. Kenapa? Karena gandennya gegeden, yang akan diganden kecil. Ini gini ngeruyek bilang, sampean kumpul dengan bajingan-bajingan di sini nih. Yang diganden maunya bajingan, tapi sampean nggak di situ. Ini ada angel, saya kena itu. Makanya lalu ada tradisi budaya amar ma'ruf nahi mungkar supaya tidak ada bajingan, supaya tidak ada ganden yang keliru di kita. Kalau kita mau baik diri saya sendiri misalnya, situ ya terserah, geraji ndase ning neraka ya ben. Wah itu enggak bisa. Kita hidup bersama-sama. Nah, kalau kita bertolak dari Al-Qur'anul Karim kembali kepada pedoman kita, kita bisa melihat kembali dunia itu gedene sepira, Gusti Allah gedene sepira, lalu sikap kita seperti apa? Kok petentang-petenteng, malang kerik, rumah samu kowe itu sepira, cuwilik banget. Lebih cilik daripada yang cilik. Itu dengan badak saja umurnya itu panjang badak dengan kita itu. Kita punya umur 100 itu udah geger, udah masuk koran kok. Kita semakin lama semakin pendek cara berpikir kita karena kita merasa besar. Masa depan untuk kita ngaku cek ora. Kita kalau bicara masa depan itu sampai ke masa tua kita tok. Kalau Al-Qur'an menyatakan supaya melihat apa itu fal tandur nafsun maqaddamat lighat, itu dimaknani masa depan. Jadi kita harus mempersiapkan anak kita untuk masa depannya, bagaimana dia bisa menjadi PNS yang gajinya banyak, atau sebagai dokter yang pasiennya banyak, atau jadi itu masa depan ya itu. Tidak kok sampai akhirnya tidak ada. Lalu sekarang lebih pendek lagi. Orang berpikir soal pilkada itu kan persoalan 5 tahun. Disangkanya itu persoalan seumur hidup. Padahal 5 tahun lagi ada pilkada lagi. Dan orangnya ganti lagi mungkin. Umpama ada incumbent, itu ya paling 2-3 kali nanti akan selesai lagi. Tapi kita mikirnya itu, ketika kita mendukung ini mendukung itu, pertentangannya itu seolah ini masalah sampai hari kiamat. Cuma 5 tahun, kita tidak bisa berpikir seperti itu. Ini kita baru melihat dari jangka waktu
kehidupan kita. Sekarang kita melihat Allah Ta'ala itu apa. Sekarang banyak orang yang menganggap kalau dirinya marah itu berarti Gusti Allah marah. Itu lebih pengung lagi, bahasa Rembangnya pengung itu. Lho kalau dia ini muak mangkel, berarti Gusti Allah mangkel. Jadi wong diamuki kabeh. Oh dia tidak senang sama orang terus dimangkeli kabeh. Mangsane Gusti Allah ya mangkel. Oh jahanam kamu. Lho kok ngerti nek jahanam? Aku mangkel soal mbek kowe. Jadi Gusti Allah itu apa? Gusti Allah itu seperti apa? Apa seperti Panglima Kodam? Apa seperti Kapolda? Apa seperti ketua masjid ngono? Kayak apa? Apa kayak presiden? Ya enggak pernah berpikir ke sana. Gusti Allah itu. Gusti Allah itu mempunyai 9 nama. 99 nama yang kita ketahui. Sebetulnya masih ribuan lagi. Kalau Anda preteli satu persatu, kalau Anda hafal dan Anda lihat satu persatu asma-asma Allah itu, akan berubah cara kita memandang Allah, dan akan berubah juga pandangan kita kepada hamba-hambanya Allah. Ini berkaitan. Pandangan kita kepada Allah itu mempengaruhi pandangan kita terhadap hamba-hambanya Allah. Ada asma Allah itu yang paling banyak kita ketahui, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu mungkin yang membuat kita itu saenake dhewe. Alah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Gusti Allah itu maha belas asih. Saakenan Gusti Allah itu. Amane nyekso aku ya saake lah. Wong aku wong cilik. Ning dunia serkoso mosok disiksa. Ora mungkin lah. Ar-Rahman. Ada yang nyekeli tok Gusti Allah itu Sadidul Iqab. Jadi orang itu ora tau ngguyu. Sadidul Iqab, Gusti Allah. Siksanya luar biasa, Sadidul Iqab. Jadi nganten yang padhe-padhe orang ngguyu blas. Dijawil bojone Sadidul Iqab. Itu mempengaruhi sikap perilaku orang, pengenalan orang. Ini mong sing kenal mong si jito Ar-Rahman Ar-Rahim biasanya terus sembrananan. Saat itu ikop, oh iku wong itu njekutut terus saya. Ada yang nyekeli Al-Adlu saja. Baik Gusti Allah itu kok tampil sekarang ini dengan asmanya Al-Adlu yang maha adil, sebar kabeh awake dhewe ini. Bar. Karena adil itu yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang salah dihukum. Yang tidak salah tidak dihukum. Kalau ada yang tidak salah dihukum, salah tidak dihukum, mesti ada persoalan di situ. Mbah suap mesuap, mbah apa. Tapi kalau yang adil betul-betul, yang salah. Lah kalau yang salah dihukum. Dihukumnya mau diketak sidik ngono tak. Kira-kira kita semua ini ada yang selamat dari ketokan-ketakannya Gusti Allah apa enggak? Wong di antara kita ini enggak ada yang tidak salah. Ngrasani wong tek ngono. Bodoni tek ngono ada. Tak tuk gitu. Benjol kabeh wong semono akeh ngono. Untungnya sekarang ini memang Allah masih tampil dalam asmanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga wong bejujaka kaya apa dijalno ae. Dienteni tobaté. Itu apikane Gusti Allah kan di situ itu.
wong kurang ajare kaya apa kok dinjalno. Lho itu koruptor kok gak mati-mati. Kiai-kiai akeh sing do mati kok. Koruptor gak mati-mati. Ulet temen nyawane kok. Tak dia ditunggu kalau dia, karena kita hidup ini berproses terus. Kita hidup ini belum final semua. Salah kalau kita terus. Jadi ibaratnya kita ini berjalan nih, berjalan. Semuanya kita ini jalan. Makanya kita setiap sholat selalu mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, supaya jangan tersesat. Kita terus berdoa gitu. Nah kalau kita sudah merasa lurus jalan kita, kita tidak perlu maca ihdinas siratal mustaqim. Bayang ya. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in waladdallin. Maca siratal mustaqim wong aku wis ning siratal mustaqim. Yang baca gitu kan yang sesat-sesat itu. Kita tidak bisa memponis orang sesat. Karena apa? Karena semuanya masih dalam perjalanan. Ini kok ada yang berani-berani, orang masih dalam perjalanan kok sudah sesat. Duh, nanti ini kalau di sana ketemu orang yang nunjukkan jalan, kan dia tidak sesat lagi. Malah kamu yang mengatakan sesat, nanti ini kono ono perapatan pirang-pirang ku malah sesat. Bisa saja. Loh, itu sejarah menunjukkan Abu Sufyan itu panglima perang Uhud dari pihak lawannya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini panglimane Kanjeng Nabi, di sini panglimanya Abu Sufyan. Di antara komandannya ada yang namanya Khalid bin Walid. Ini yang ngocar-ngacir pasukannya Kanjeng Nabi di Uhud karena pasukannya tidak disiplin. Desair sikit. Anda tahu kalau seandainya Fathu Makkah ketika Abu Sufyan sudah di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disikat, dibunuh. Tidak ada ceritanya Abu Sufyan menjadi orang Islam, tokoh Islam. Khalid bin Walid yang ngocar-ngacir pasukan Islam di Uhud masuk Islam. Sebelumnya ada Umar bin Khattab yang akan membunuh orang Islam, akan membunuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk Islam. Hindun, kenal Hindun? Hindun itu istrinya Abu Sufyan yang ngemah-ngemah jantungnya Sayyidina Hamzah di perang Uhud, di perang Uhud masuk Islam. Ikrimah, Anda kenal Ikrimah? Ikrimah itu anaknya Abu Jahal, ikut berperang bersama ayahnya melawan umat Islam masuk Islam. Kita tidak tahu skenarionya Allah Subhanahu wa taala, rencananya Allah Ta'ala. Kita tidak boleh mendahuluinya dengan lalu memponis orang yang masih di perjalanan, kamu ini ahli neraka. Tidak bisa. Jadi banyak sekali yang kita perlu tinjau ulang tentang manusia sebetulnya. Yang paling sekarang ini yang menjadi kisruhnya kita sekarang ini adalah soal dunia. Dunia dalam pengertian materi. Orang-orang santri menyebutnya dunia. Dunia itu bisa jah, kedudukan, pangkat, kekuasaan, bisa harta, kekayaan, dan kepentingan-kepentingan lain yang bersifat duniawi. Selama ini
ajaran Al-Quran, ajaran Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia ini hanyalah seperti orang nyebrang jalan, ka'abiri sabilin. Orang hidup di dunia ini hanya seperti orang mampir nyabrang jalan. Mungkin ini yang kemudian diterjemahkan oleh orang Jawa sebagai urip ning alam dunia iki namung minangka mampir ngombe. Mampir ngombe. Nyabrang ning kono ngombe. Dulu terutama orang Jawa itu selalu ada di rumahnya itu. Rumahnya orang Jawa dulu itu sumurnya itu di luar. Separuh disikat disikik gini, separuh untuk orang rumah, separuh untuk saudara-saudara yang lewat jalan. Barangkali kepanasan, mau raup, mau ijik, barang itu bisa nimbo di sumur itu. Lalu ada di depan itu kendi-kendi, 3-4 kendi. Jagani kalau ada saudara-saudara yang lewat, itu mampir ngombe kalau ngelak. Sekarang tidak ada semua itu. Tidak ada semua. Padahal itu bagus sekali. Ono kendi di situ menolong orang kehausan. Sambil ngeling-ngeling kendiki, kok lemah. Kendi itu dari apa? Dari tanah. Isinya apa? Air. Mengingatkan tanah air terus. Mengingatkan tanah dan air. Umbel. Itu seperti itu, orang yang dunia mau ngampir ngombe. Tapi apa yang kita lihat sekarang ini? Kita ini kebanyakan tidak mampir, ngebrok. Ngebrok. Kalau nyebrang, kalau mampir ngombe, terlalu cepat. Udahlah, kita bilang saja, urip ning alam dunia ini koyok nginep hotel. Ini jadi seorang dino, telung dino, iso ngantek seminggu. Tapi ya masa iya ada orang nginep di hotel lalu ngecat hotel. Ini kurang seni ini ah. Lampunya ini terus tuku lampu diganti lampune. CT ini kok elek ngene, kurang harmonis, terus tuku cat dicat dhewe ndak ada, mesti diketawakan orang. Lah kita itu hidup di dunia itu kan gitu. Itu di dunia pikiran kita itu orientasinya duniawi semua. Kemudian saya ingin tanya, kalau ada orang podo-podo Indonesia ini kok tukaran? Oh, kok podo Indonesia ini? Podo Islami, ana wong podo Islami kok tukaran? Kadang-kadang orang terima podo Islami, podo NU ini tukaran. Coba sampean selidiki itu apa yoyoan swarga ngono apa piye. Mubalek jarang sekali yang baca dalil hubbud dunya raksukuli khadiatin. Karena dia sendiri mungkin ya hubbud dunya. Tidak berani mengatakan dalil hubud dunia roksu kuli khotiati. Seneng dunia berlebih-lebihan itu adalah sumber dari segala kesalahan yang membawa orang kepada malapetaka. Seneng dunia berlebih-lebihan. Jenengan dahar itu sedino pimpin. Kalau terka itu hanya 3 kali sehari paling banyak. Malah ana sing ping loro tok. Wong tuku beras tontonan. Ngantek nggo setahun, 2 tahun, ngantek sak anak putune wis ditukokno beras kabeh. Lah sampeyan terus dikongkon urip cara Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jarine sing paling apik dhewe iku mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menek kula kandhani Kanjeng Rasul niku rezekine tek plung. Rezekine Kanjeng Nabi niku tek plung. Ora ana sing wani
ngelakoni. Tek plung niku artine kaya manuk. Dipangan saiki ya digoleki saiki. Sesok ya digoleki sesok. Apa ana wong saiki sing wani ngoten. Belas kiai ne rawan. Mong kula ngeki ijazah niku gak ana sing gelem. Padahal nek kula kandha iki ijazah saka Sunan Kalijaga. Wes rebutan wong niku. Suwenenge ra karuan. Malah gelem ngeki rokok. Ji Samsung sak pak. Tapi kula kek ijazah, ijazahe Kanjeng Nabi. Ora wani nglakoni. Mbok nek jamaah ngene kira-kira panik ngelakon ini purun kalau kayak ijazah ijazahnya Kanjeng Nabi dungannya Kanjeng Nabi sampai catat kalau tak moco alon-alon Allahumma ahyini miskinan gak situ nyatet malah guyu jadi kayak ijazah tenan kok. Wa amitni miskinan wahsulni fi zumratil masakin niku diwaca aja akeh sepisan ae mangke nek kemanten kemanten sampean sing payah. Allahumma ahyini miskinan, ya Allah berilah aku kehidupan miskin. Wa amitni miskinan, dan nanti aku panggil dalam keadaan miskin. Dan kumpulkan aku dengan orang-orang miskin. Kenapa kita tidak berani? Ini mah nyatet rasido. Kenapa? Karena kita tidak dalam posisi bisa memilih antara kaya dan miskin. Tidak seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dalam posisi bisa memilih. Beliau pernah jadi kaya sekali dan kuat. Pernah jadi miskin sekali dan kuat. Maka beliau memilih yang miskin. Kumpul dengan orang miskin. Karena orang miskin itu masuk surga lebih dulu daripada orang kaya. Karena hisabnya sedikit. Kamu sholat? Salat. Zakat? Enggak. Kenapa? Enggak punya duit. Kamu poso? Poso. Enggak kasih? Enggak. Kenapa? Enggak mampu. Swarga. Cepat. Lah orang kaya ini lama sekali. Tahunan menunggu saudaranya yang melarat sudah masuk surga, dia masih diintrograsi enggak habis-habis itu. Kok punya duit sekian banyak dari mana saja kamu? Kamu gajinya kan cuma sekian. Kok bisa sekian dari mana? Ya itu kalau ada ada apa? Yang jelas, itu integrasinya ya detail sekali. Dari mana? Jelaskan. Wah, kalau mau polisi mbek jaksa kalau ora apa-apane, malaikat tok mencicil ngono tak takok. Hah? Dari mana duit men? Itu loh. Terus didudahno CCTV-nya itu. Ini loh masamu ndak disorot dari atas. Wong manusa iso gawe CCTV kok. Gusti Allah ndak bisa. Kita itu disorot semua nanti. Terus diketok no kelakuan kita. Oh yo, delok. Iku amplop kondi kok. Amplop kondi ya. Oh. Ketok amplop ya ila ila sak isine ketok kabeh. Lah iki kowe mbok itung ning gone toilet to ya. Masyaallah. Kula mbayangno niku nek maknani Quran terus kali kula bayangno dengan kehidupan modern saat ini kini, masya Allah. Jadi makin ini wonten CCTV dibuka untuk pembuktian itu. Bendera iki lho. Kowe iki. Sing brosot kandange tanggane sapa-sapa itu. Ini rak kandang pitik tanggamu to kowe. Iku kowe ngondok loro. Masa. Lah nek iku mau didelok dhewean gak apa-apa. Lah iki didelok mek maratua bareng ya ciloko tenan.
Kanjeng Nabi pernah kaya dan kuat, pernah miskin kuat. Jadi beliau dalam posisi bisa memilih, saya milih miskin saja, mlebu swargane cepat. Lah kita ini tidak dalam posisi itu. Kita kaya ndak kuat, melarat kepeksa. Jadi ndak bisa milih. Tapi minimal kita ndak usah berlebih-lebihan lah. Ajarannya Kanjeng Nabi itu seperti itu kok, ka abiri sabilin. Dunia ini hanya untuk sarana kehidupan yang lebih abadi nanti. Jadi jenengan niku nyambut gawe nggih monggo, tapi kudu diatur niate. Niate aku nyambut gawe menika kangge ngongkosi keluarga ben saged tenang ibadahe, apa itu teh. Aja kok terus ben sugih, ben anu ngetutno sugih niku sampean mboten sugih-sugih. Mboten iso sugih sampean niku. Sugih niku wong bahasa Arabe ghaniyun. Kosok wangsule fakirun. Mulane Gusti Allah disebut ghaniyul hamid. Gusti Allah niku maha kaya. Kita wa nahnu fuqara. Kita itu orang-orang fakir. Asal maknane ghani menika tidak butuh. Fakir butuh. Dadi omahe magrong-magrong, nganggo peselin segala macam, tapi isih melok antri BLT. Bantuan langsung tunai. Niki nggih ampun sampean paedo mergo ndekne pikir. Mobile 7, omahe 4 kok isih korupsi. Ampun sampean guyu, niku pancen pikir. Mulane kula ngarani di Indonesia kathah wong pikir. Pikir. Sampean ora duwe apa-apa tapi ora butuh apa-apa, sugih sampean. Wah nek sugih, wah uripe alhamdulillah tok isine. Kula nggambarake kula niku gadah kanca petani. Namine Pak Jaya, alhamdulillah yarhamun pun Mas. Kula seneng kadang-kadang seneng teng kene sawah niku melok. Ya mbake nggarap sawah. Terus tengini tegalan, tengini